也得有命求啊，只能先想办法离开。Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur cerita King of Lost Cultivator. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Wei Shuo yang bertemu dengan kakek roh artefak. Mereka pun kemudian belajar cara untuk membuat jimat peledak. Setelah lumayan lama berlatih, akhirnya Wei Shuo pun berhasil membuat jimat bola api. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini kita diperlihatkan Wei Shuo yang nampak sangat kesal kepada si kakek tua dan juga sebaliknya. Si kakek tua juga nampak sangat kesal kepada Wei Shuo yang terus menatap dan tidak menghormatinya. Wei Shuo pun segera mengeluarkan jurusnya berniat untuk baku hantam melawan si kakek roh artefak. Di sisi lain si kakek tua juga telah bersiap untuk menghadang serangan dari Wei Shuo. Namun beberapa saat kemudian mereka berdua mengayunkan tangannya masing-masing dan ternyata mereka malah mengadu batu gunting kertas untuk membuktikan siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Si kakek tua nampak sangat gembira karena dia memenangkan pertandingan adu batu gunting kertas tersebut. Dan sesuai perjanjian, siapa yang kalah maka harus tunduk kepada yang menang alias harus menuruti semua perkataannya. Wei Shuo yang tidak mau tunduk kepada si kakek tua, dia pun kemudian berkata dengan tenang bahwa sebenarnya dialah yang menjadi pemenangnya. Si kakek tua nampak sangat bingung dan terkejut karena seharusnya dia yang mengeluarkan gunting harus menjadi pemenangnya dan mengalahkan Wei Shuo yang mengeluarkan kertas. Wei Shuo menjelaskan bahwa cara seperti itu sekarang sudah tidak dipakai lagi alias sudah kuno. Untuk saat ini, kertas lebih kuat daripada gunting, jadi Wei Shuo telah memenangkan pertandingan melawan si kakek tua. Setelah mendengar pernyataan tersebut, si kakek tua pun bersujud dan menangis karena sekarang dia telah kalah. Dan konsekuensinya yang kalah harus tunduk kepada tuannya yaitu Wei Shuo. Haduh, ada-ada aja nih geng. Beberapa saat kemudian tiba-tiba si kakek tua meminta 5 darah kalajengking kepada Wei Shuo untuknya. Wei Shuo bersedia memberikan 5 darah kalajengking tersebut, namun si kakek tua juga harus membawa Wei Shuo ke gua spiritualis kuno. Karena dengan begitu maka Wei Shuo akan bisa menjadi kaya dengan mengambil harta karun yang ada di sana. Si kakek tua berkata bahwa untuk pergi ke mansion gua kuno level kultivasi Wei Shuo masih lemah dan sama saja dengan bundir. Karena di sana banyak sekali binatang iblis yang sangat berbahaya. Setelah mendengar hal tersebut, Wei Shuo kemudian bertanya kapankah atuh mereka bisa pergi ke tempat-tempat seperti itu. Si kakek tua berkata jika Wei Shuo telah mencapai level keempat kultivasinya maka mereka bisa pergi ke sana. Singkat cerita, pada saat ini Wei Shuo berjalan menuju pasar yang sangat ramai. Namun dia terus berjalan dan pada akhirnya sampai di sebuah papiliun Bos Hu. Dengan cepat dia pun segera memasuki papiliun yang ada di sana. Setelah berada di dalam, dia disambut dengan baik oleh Bos Hu. Wei Shuo kemudian meminta pil pembersih api, 1 botol bubuk kuiki dan juga 1 jimat pelarian diri angin. Mendengar perkataan tersebut, Bos Hu nampak sangat gembira karena sepertinya Wei Shuo sedang banyak duit. Setelah semua barang terkumpul, Bos Hu berkata bahwa Wei Shuo adalah temannya sehingga dia akan memberikan diskon 12%. Sehingga semua total harga barang-barang yang ingin dibeli oleh Wei Shuo adalah 4 batu roh tingkat rendah.
Tidak lama setelah itu Weisuo mengeluarkan banyak sekali jimat untuk membayar semua barang-barang yang diinginkannya. Bos Hu berkata bahwa dia ragu dengan kemampuan jimat-jimat yang dimiliki Weisuo. Untuk mencobanya, mereka berdua kemudian pergi ke suatu tempat. Di sana terdapat 3 patung batu yang terlihat sangat kuat. Setelah melihat itu, MC kita Weisuo segera mengaktifkan jimatnya. Lalu dia pun melemparkan jimat tersebut dan tiba-tiba ketiga patung batu hancur lebur menjadi debu. Sehingga membuat Bos Hu melongo terkejut dan kagum dengan kemampuan jimat dari Weisuo. Pada akhirnya Bos Hu bersedia menerima bayaran dari Weisuo menggunakan jimat peledaknya. Setelah kepergian Weisuo, terlihat Bos Hu nampak sangat gembira karena dia mendapatkan beberapa jimat peledak dengan kualitas sempurna. Jika dia menjual kembali jimat-jimat peledak tersebut, dia sangat yakin bahwa jimat tersebut akan laku dengan harga 2 batu roh tingkat rendah. Tapi tidak lama setelah itu datanglah Han Weiwei kemudian menanyakan kemana perginya Weisuo kepada Bos Hu. Singkat cerita, pada saat ini Weisuo dan si kakek tua mini sudah berada di suatu hutan binatang iblis. Terlihat mereka berdua sedang membakar sesuatu untuk memancing binatang kalajengking api agar berkumpul di sana. Selain itu, Weisuo sekarang menjadi tenang karena dia sudah memiliki jimat terbang jika nanti dia terdesak. Tidak lama setelah itu muncullah binatang kalajengking api ke tempat tersebut. Namun semuanya dengan mudah dikalahkan oleh Weisuo. Sementara di tempat lain, Han Weiwei juga sedang mencari Weisuo untuk memberinya pelajaran. Dia pergi ke hutan tersebut karena telah mendapatkan informasi dari si Bos Hu sebelumnya. Namun sampai saat ini Han Weiwei belum juga menemukan keberadaan Weisuo. Tidak lama setelah itu tiba-tiba seorang praktisi misterius muncul dan mencegat Han Weiwei. Sementara di tempat lain, Weisuo dan si kakek tua mini nampak sangat terkejut karena tiba-tiba saja kalajengking api muncul di sana dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Weisuo tidak menyangka kalajengking api yang muncul di sana akan sangat banyak. Menurut si kakek tua bahwa saat ini Weisuo dalam keadaan bahaya. Sedangkan dia sendiri tidak takut karena dia bisa melayang dan pasti kalajengking api tidak akan bisa menyerang kepadanya. Kalajengking api yang sangat banyak kemudian mendekati Weisuo yang ada di tengah-tengah mereka semua. Dan sepertinya kalajengking api nampak sangat kesal dan marah kepada Weisuo yang telah mewafatkan sebagian dari teman-temannya. Dengan cepat Weisuo mengekstrak kekuatannya dan kemudian melompat ke atas sebuah batu yang ada di sana. Namun ternyata kalajengking api terus mengejar dan mendekati Weisuo. Si kakek tua kemudian menyarankan agar Weisuo jangan panik dan lebih baik serang saja semua kalajengking api yang ada di sana. Setelah mendengar usulan tersebut, Weisuo kemudian menyerang secara sporadis semua kalajengking api yang ada di sana. Namun ternyata geng masih banyak sekali kalajengking api yang hidup dan terus-terusan mendekati Weisuo. Weisuo kemudian berpikiran bahwa sepertinya dia harus menggunakan jimat peledak untuk menghancurkan semua kalajengking api yang ada di sana. Tidak lama setelah itu dia pun melemparkan jimat peledaknya dan boom, ledakan yang sangat besar pun terjadi di tempat itu. Akibat dari ledakan tersebut membuat guci artefak milik si kakek terlempar dan jatuh, sedangkan Weisuo berusaha menahan besarnya ledakan menggunakan kekuatannya. Setelah ledakan reda, Weisuo nampak sangat gembira karena banyak sekali kalajengking api yang terbunuh di tempat itu. Weisuo kemudian mengambil guci artefak dan keluarlah si kakek yang nampak sangat lemas dan meminta darah kalajengking api. Tanpa banyak mikir lagi, Weisuo kemudian mengucurkan darah kalajengking api ke dalam guci artefak milik si kakek. Singkat cerita, Weisuo sudah kembali ke rumah penginapannya dan dia nampak sangat gembira karena telah berhasil memurnikan banyak sekali jimat bola api. Dengan jimat tersebut, dia pasti akan mendapatkan banyak sekali duit atau batu roh spiritual jika dijual. Namun si kakek tua berkata bahwa Weisuo jangan menjualnya secara gegabah atau dalam jumlah yang banyak. Karena jika sekte Tianyi mengetahui bahwa Weisuo sekarang telah bisa memurnikan jimat, maka dia pasti akan diburu dan ditangkap. Mereka pastinya menangkap Weisuo untuk dipekerjakan di sekte Tianyi seperti buruh. Mendengar itu Weisuo sedikit kebingungan, namun pada akhirnya dia mendapatkan sebuah solusi atau jalan keluar dari semua masalah ini. Keesokan malam harinya di sebuah hutan nampak ada 3 orang praktisi yang sedang mencari jimat peledak.
Mereka bertiga telah mendengar dari orang lain bahwa seseorang telah banyak menemukan jimat yang bergeletakan di hutan ini. Meskipun mereka tidak mengerti ada jimat yang bergeletakan di hutan, tapi tetap saja mereka mencarinya. Beberapa saat kemudian mereka bertiga bertemu dengan Wei Suo. Wei Suo berteriak gembira bahwa dia telah menemukan lagi jimat peledak lainnya dan membuka sebuah peti yang ada di sana. Dan ternyata ketiga orang tersebut nampak sangat terkejut karena itu benar-benar jimat peledak. Wei Suo pun kemudian melemparkan sebuah jimat untuk mencobanya dan boom, jimat tersebut meledak. Ketiga orang tersebut nampak sangat percaya bahwa di hutan ini banyak sekali jimat yang bergeletakan begitu saja. Wei Suo kemudian memberitahu mereka bertiga bahwa tidak jauh dari tempat itu juga ada sebuah jimat. Ketiga orang tersebut segera berlari menuju tempat yang ditunjukkan Wei Suo untuk mengambil jimat peledak. Si kakek tua nampak sangat terkejut dengan ide gila yang dimiliki oleh Wei Suo. Dan ternyata dengan begitu semua orang percaya bahwa di hutan liar yang ada di sana banyak sekali jimat. Mereka tidak memikirkan kalau sebenarnya jimat-jimat yang ada di hutan itu adalah Wei Suo yang sengaja menyimpannya. Karena dengan begitu semua orang sekarang tidak mengetahui kalau sebenarnya Wei Suo adalah seorang pemurni jimat. Singkat cerita, setelah menjual jimat yang sangat banyak, Wei Suo nampak sangat gembira karena sekarang dia memiliki banyak sekali batu spiritual. Dan sekarang dia telah menjadi kaya raya. Beberapa saat kemudian, Wei Suo memisahkan sekumpulan batu spiritual yang dia akan gunakan batu tersebut untuk membeli gambar-gambar Swilling Er. Sehingga membuat si kakek kebesekan karena yang dipikirkan oleh Wei Suo hanyalah wanita yang bernama Swilling Er saja. Si kakek tua kemudian marah dan memerintahkan Wei Suo untuk jangan membuang-buang batu spiritual secara cuma-cuma. Lebih baik semua batu spiritual itu digunakan oleh Wei Suo untuk membeli bahan-bahan obat agar dia bisa menaikkan kultivasinya dengan cepat. Setelah lumayan lama berdebat, Wei Suo kemudian bermeditasi dan menyerap beberapa energi dari batu spiritual. Beberapa hari pun telah berlalu dan Wei Suo terus bermeditasi dan menyerap banyak sekali batu spiritual yang dimilikinya. Beberapa saat kemudian dia pun berhenti dari meditasinya dan sekarang dia sudah berada di level ketiga alam laut ilahi. Si kakek tua berkata meskipun dia sekarang telah naik level namun kekuatannya masih sangat lemah. Untuk meningkatkan kekuatannya, Wei Suo berniat mencari tanaman obat spiritual mujarab dan dia pun berjalan-jalan di pasar tanaman obat. Setelah beberapa saat berjalan, dia pun bertemu dengan seorang pria yang sepertinya sangat kuat. Praktisi tersebut kemudian mengajak Wei Suo untuk berbicara sebentar dengannya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.